PoliTV. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Staf Sarjan NORZIYANA untuk liputan Pemakaian Pangkat, anggota Askar Wataniah dari Politeknik Melimau sempena Pebarisan Timbalan Komander Regimen 514 Askar Wataniah di Kem Bukit Beruang, Melaka. Pada hari ini, tanggal 26 Januari 2019, setelah berlangsung Pebarisan Timbalan Komander Regimen 514 Askar Wataniah, Kem Bukit Beruang. Antara atu cara pada pagi ini adalah pemakaian pangkat anggota lain-lain pangkat dari Batalion 3 Regimen 514 Askar Wataniah. Lebih membanggakan lagi, seramai 19 orang anggota sukarela dari Politeknik Melimau telah berjaya dinaikkan pangkat dari prebet ke Lance Corporal. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan atas keaktifan kamu semua, dan saya juga mengucapkan tahniah di atas kenaikan pangkat 19 anggota yang telah dinaikkan pangkat pada pagi tadi. Hasrat saya dalam perbahasan ini adalah untuk mewujudkan satu regimen 514 atau regimen wataniah yang cemerlang, disegani rakan dan digeruni lawan. Antara intipati saya adalah untuk memperkasakan angkatan sukarela, yang mana anda semualah yang menentukan kita sentiasa digeruni oleh musuh kita. Untuk kelayakan kenaikan pangkat ke Lance Corporal, anggota perlu menghadiri kursus asas darat selama 30 hari. Saya 626-7560 dan Skorper Muhammad Amirul Aiman bin Marawi daripada Jabatan Perdagangan, mengambil jurusan Diploma Akuntansi. Saya sekarang telah berpangkat Lance Corporal. Saya 626-7563 dan Skorper Nur Anis Atika binti Abdul Hadi daripada Jabatan JPH, mengambil jurusan Halal Food. Dengan ini, selama 30 hari saya menjalani latihan. Inilah hasilnya. Pebarisan pada pagi ini juga merupakan simbolik kepada pemerintahan 100 hari timbalan komander di Regimen 514 ini. Gembo! Pira! Sekian sahaja laporan saya dari lokasi. Saya Yana, PoliTV.